Isu berkaitan masalah kesihatan wanita serta persiapan untuk umrah pertama antara persoalan yang sering diterima pembimbing ibadat haji di Madinah. Dan pelbagai siri ceramah dan ziarah dilaksana oleh 12 pembimbing ibadat di zon penginapan jemaah bagi memastikan kefahaman dan persiapan haji dilaksana sebaik mungkin. Laporan musim haji 1440 Hijrah bersama Syahril Sarafuddin dari Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Program bimbingan serta ziarah untuk jemaah merangkumi pelbagai perkara penting walaupun tempoh mereka berada di Madinah berbeza, iaitu antara 5 ke 6 hari. Menurut pengurus ibadat Madinah, Muhammad Zamri Ramli, unit bimbingan dan ziarah Madinah menjadualkan aktiviti yang secukupnya untuk jemaah sepanjang tempoh mereka berada di Madinah. Setiap tahun, banyak persoalan berbeza diaju jemaah. Namun, yang paling banyak ialah mengenai masalah wanita serta prostat lelaki. Ada persoalan yang agak tinggi setiap tahun yang kita terima di Madinah ini juga berkaitan dengan permasalahan wanita. Sebagai contohnya berkaitan dengan haid. Maka pelbagai persoalan berkaitan dengan haid ini, maka para jemaah wanita kebiasaannya akan datang kepada guru-guru agama ini untuk bertanya apakah resolusi ataupun penyelesaian melaksanakan ibadat haji bagi mereka yang berada dalam keadaan haid ini. Di antara persoalan-persoalan yang famous lah kita boleh kata setiap tahun di Madinah. Jemaah juga sentiasa diingatkan untuk mengelakkan diri daripada aktiviti yang bersifat khurafat. Perlu mereka biasa dengar membawa barangan-barangan ataupun batu-batu daripada Madinah atau Mekah ini boleh mendatangkan manfaat kepada mereka, ataupun mereka mengusap-ngusap bangunan-bangunan yang dibina di Madinah ataupun di Mekah boleh mendatangkan kebaikan kepada mereka dari sudut ekonomi, dari sudut duitnya, mendatangkan duit dan sebagainya. Ini semua perkara-perkara yang kita sentiasa berikan peringatan. Yang pasti, sesi bimbingan dan ziarah yang dilaksana telah memberi nilai tambah kepada pengetahuan jemaah sebelum berangkat ke Mekah. Rata-rata jemaah yang ditemui menyatakan keterujaan ketika beribadah di Raudah. Hari ini saya pergi pula ke Raudah. Dua kali kami sembahyang di situ subuh. Tiba-tiba polis wanita, dia kata hajar-hajar, dia kata dia pilih saya. Yang lain semua orang luar, orang Arab, apa semua. Ui, saya ni rezeki. Alhamdulillah dapat tengok makam Nabi, lepas tu tengok bakar lagi kan, baket dan juga muzium Quran. Jadi kita tahu Quran tu bila dia dicetak, bila dia ditulis kan. Saya rasa paling menikam kalbu lah. Semasa dibawa melawat makam Rasulullah. Masa itulah saya rasa nikmatnya kita dapat menerima panggilan daripada Allah ke bumi haram ini. Di Museum Al-Quran, jemaah turut berpeluang menyaksikan sejarah tentang bagaimana Al-Quran diwahyukan dan dikumpulkan menjadi naskah serta yang berkaitan dengannya. Ziarah silaturahim pula adalah lawatan oleh pembimbing ibadat haji ke penginapan dan bilik jemaah yang uzur untuk membantu menyelesaikan masalah dari segi persoalan ibadat dan emosi. Okey, alhamdulillah, inilah dia seronoknya jadi jemaah haji Malaysia ini. Selain daripada mereka berulang-alik ke Masjid Nabawi untuk beribadah, mereka juga diberi ruang untuk sesi ziarah secara bersama dengan pembimbing ibadat. Contohnya kalau ziarah dalam, mereka berkumpul, mereka dibawa melawat ke Museum Al-Quran, perkuburan Baqi', makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka ditunjukkan tempat-tempat lokasi-lokasi menarik di sekitar Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Syahril Sarafuddin, Madinah, TV1. Terima kasih.